Hai semuanya, balik lagi ke channel kita. Kegigit teman gue. Lu taruh lidahnya di posisi yang benar dulu. Udah belum? Udah, udah benar posisi ini. Hai, hai semuanya. Balik lagi ke channel kita. Gue J. Gue Ga. Dan kita dari Jega. Guys, kita dapat request dari Jega Gangs. Hai guys, kita dapat request dari Lala Ramadhani. Hai Lala Ramadhani. Request untuk Yosobi Tracing the Dream yang ballet version. Dan dia kasih juga linknya untuk kita baca dulu. Jadi ceritanya lumayan panjang di Twitter. Jadi gini, guys, ini akan spoiler alert sih sebenarnya. Pokoknya kata dia bilang semua lagu Yosobi tuh ada base dari cerita aslinya kan. Oh, ya kan? Benar. Ada dari cerita aslinya. Dari cerita aslinya. Ntar ya. Ah, nih. Yosobi tuh memang dimasukin selalu diambil dari cerpen. Nah, salah satu dari lagu yang kita mau react ini Tracing the Dream itu diambil dari cerpen Drop of Dreams dan Flower of Stars. Drop of Dreams and Flowers of Stars yang pengarangnya kita nggak tahu siapa, tapi ditranslate sama Shiyuki 332 di Twitter. Okay. Nah, kita masukin linknya di dalam description kita. Cuman kalau kalian mau baca sendiri terus baru lihat reaction kita nggak apa-apa, ini boleh di skip. Tapi kalau kalian pengen nonton, pengen dengerin kita spoiler alert ke kalian, spoiler ke kalian, yaudah kita ceritain ya. Ceritain lebih pendek lagi, simpelnya lagi, intinya dari cerita Drop of Dreams and Flowers of Stars ini apa sih? Jadi itu ceritanya ada dua karakter, si Kaida Futami dan Ryo Ichimaya. Cewek Kaida dan Ryo cowok. Dua-duanya usia 16 tahun. Nah, jadi keduanya itu punya foresight. Istilahnya bisa melihat masa depan. Ya, bisa melihat masa depan, bisa lihat jauh ke depan gitu ya. Nah, tapi dia bisa lihatnya tuh pas lagi tidur. Nah, di dalam mimpi itu keduanya, yang cewek ditembak sama cowok, yang cowok ditembak sama cewek. Nah, kelemahan dari foresight keduanya adalah, kelemahan dari mereka berdua nih, adalah kalau foresight mereka tidak terjadi, itu kemampuan mereka akan hilang. Oh. Tuh, jadi berarti mereka berdua berusaha untuk mewujudkan itu gitu. Jadi gue rasa sih kalau mimpinya jembur kempang, pikir harus beneran jembur kempang ya. Ya gak sih? Jadi sebenarnya ambigu antara dia punya kekuatan untuk ngeramal masa depan atau sebenarnya mereka dari awal tuh gak punya kemampuan untuk ngeramal masa depan, tapi emang mereka selalu berusaha mewujudkan apa yang mereka mimpiin dan mereka berhasil mewujudkannya gitu. Mungkin bisa gitu. Keren juga ya. Bener gak tuh? Tapi kalau di cerita ini sih enggak sih, lebih kayak foresight aja. Dia bisa ngelihat jauh ke depan. Nah, ceritanya mereka berdua ini akan ditembak di acara Otomi Gawa. Sorry to say, tapi gue gak tahu Otomi Gawa itu apa. Gue searching di Google, gak ada acaranya kayak gimana. Mungkin kalau kalian Jega Gengs yang tahu acara Otomi Gawa kayak gimana, mungkin bisa tulis di komen atau share ke teman-teman Jega Gengs. Well, Otomi Gawa ini ceritanya punya bola kembang api setinggi 4 kaki seharga 2,4 million yen. Itu kalau gue hitung 2,4 million yen itu sama dengan 270 juta rupiah. Zultan. Rich. Ya emang kembang api mahal sih. Well, ceritanya mereka akan ditembak di saat acara Otomi Gawa itu kembang api itu duar gitu ya. Kembang api yang mahal itu. Nah, tapi tapi ceritanya keduanya pokoknya saling pengen apa ya, pengen wujudkan lah. Nah, ketika keduanya saling mewujudkan, kita dikasih flashback, bukan di flashback ya, diceritain kalau buyut mereka, buyut si cewek sama si buyut si cowok itu sama-sama bisa ngelihat masa depan juga, gitu ya. Jadi di keluarga si cewek yang keturunan cewek itu bisa ngelihat masa depan, yang di cowok keturunan cowok bisa lihat masa depan. Nah, di pas dulu kedua buyut ini itu saling suka.
Jadi gak cuma di masa sekarang nih, buyut mereka juga saling suka ternyata. Nah, si buyut yang cewek ini bisa ngelihat 1000 tahun ke depan. Nah, karena dia bisa melihat 1000 tahun ke depan, dia disebut sebagai drop of dream. Nah, maksudnya drop of dream ini adalah kalau air hujan itu kan kayak tetesan tuh. Tetesan air hujan. Nah, dia selama dia tidur, dia tuh melihat kejadian tuh bagaikan tetesan air hujan. Gitu. Jadi dia bisa ngelihat kejadian tuh banyak banget. Nah, maksudnya dari flower of stars itu ketika soalnya di dalam mimpi mereka tuh ditembak nih berdua itu di atas puncak gitu ada bunga bertebaran. Nah, terus pas kembang apinya duar itu kan bunganya jadi dia katakanlah sebagai flowers of stars gitu ya maksudnya ya. Gitu. Nah, pokoknya intinya dari cerita ini adalah mereka saling nembak. Happy story. Dan begitu aja sih ceritanya sebenarnya. Jadi lebih kayak Sojo story. Love story, romantic story. Agak romantik sih, mau tuh gimana setelah dengar? Iya, agak romantik sih. Romantik ya. Agak romantik. Si cowok kayak pengen gitu. Tapi banyak hal yang dari cerita ini fantasy gitu. Fantasy, iya benar sih. Kayaknya impossible kalau dilakuin di yang terjadi di dunia gitu ya. Well, Tracing the Dream ini dari cerita itu. Dan ini sebenarnya ada dua version. Ada yang version anime sama version ballet. Kalau yang ballet ini versi orang action. Kalau yang aslinya yang MV itu anime. Gambarnya animasi. Nah, yang kita mau lihat sekarang live action. Bukan live action sih, jatuhnya orang yang acting gitu ya. Well, langsung guys, Tracing the Dream kita nonton. Mari sekarang kita mau dengar Yoasobi Tracing the Dream dari cerita yang Drop of Dreams dan Flower of Stars. Let's go. 1, 2, 3. Ano hi, watashi shijou mottomo jūdai na yume o mita. Oh, wow. Tuh, kembang apinya. Iya, kembang apinya. Yang seharga 270 juta itu. Agak kesel gue ya. Keren juga ya awalnya. Tapi gak diliatin meledak nih, penasaran dulu. Kok kotaknya kecil ya? Ballet version. Pernah denger sih gue ini lagi. Masa sih? Oh, ini versi beletnya ya, versi. Kayaknya ceweknya gue tahu. Kayaknya aktor. Wow. Ini ceweknya artis nih. Artis yang main sering main film. Anjir, gue tau lah itu. Oh, ini aja ada filmnya lagi. Itu ceritanya ceweknya ya? Iya. Saling gambar gitu. Iya, aku pernah dengar ini lagunya. Oh, ini versi balladnya, versi pelannya gitu. Oh, sedih banget suara lagunya. Ini gambar apa sih? Oh, itu acara Otomi Gawanya tuh. Gak sih? Ih, suaranya. Oh, Lila Sikota bagus nih. Sedih. Mirai. Future. Ih, suaranya bagus banget. Iya. Sedih kan. Emang bagus suaranya. Yes. Bagus banget. Dewa sih. Kayak
meledak. Keluar. 270 juta rupiah. Wah, gila, bagus banget. Wah, wow, bagus banget. 2,4 miliar yen. Cantik. Nah, lucu. Ini lucu banget. Oh. Oh. Sedih. Cocok, Kak. Ya ampun. Oh, yes. Sukidayo. Wow. Kurang menggambarkan sih ya, tapi ya. Tapi di cerita itu memang ceritanya si ceweknya itu bilang I like you gitu. Cowoknya juga bilang I like you kan, soalnya confess kan. Makanya dia pas terakhir dia bilang sukidayo. Oh. Tapi pas lu udah denger ceritanya, terus lu nonton MV gimana? Gue kebayangnya pada waktu gue denger ceritanya ini bakal magical-magical gitu loh. Oh, mood kayak itu bakal bakal fantasy iya. gitu, tapi ternyata kayak anak sekolahan kayak real. Gue berharapnya tuh kayak fantasy magical gitu. Oh, iya sih, benar-benar. Pengennya tuh kayak world-nya tuh bukan kehidupan dunia gitu. Iya. Ini tuh kayak kehidupan dunia anak sekolah. Pengennya itu tuh aja sih. Pengennya kayak Your Name gitu kan. Kalau Your Name kan kayak iya, Your Name atau kayak yang kemarin yang openingnya Demon Slayer. Oh, Eme. Eme ya ini. Oh, Eme. Oh, iya. Jadi lebih ke arahnya fantasi. Oh, iya. Benar. Ya sayang sih ya. Tapi keren-keren aja sih. Budgetnya terbatas. Tapi keren-keren aja sih kan emang tipikalnya gitu kan, Yosobi. Ah, iya sih, tipikalnya gitu. Tapi Yosobi tuh gue taunya sih kan biasanya anime ya. Ini kenapa ada ini ya? MV. Iya. Ada orang main ya gitu. Iya, gue berharapnya tuh kayaknya kayak gitu. Kayaknya kita harus lihat yang animenya mungkin lebih magical kali ya. Iya, ini versi yang balet, ada yang versi animenya gue pernah denger deh. Oh, pernah denger. Pernah nonton dong berarti. Udah pernah denger, tapi gue nggak tahu judulnya apa. Oh. Kita like dulu. Yeay. Bagus sih. Alright guys, itu dia reaction dari kita. Thank you so much buat Lala yang udah request. Dan thank you so much buat teman-teman Jaga Gengs yang udah nonton. Buat teman-teman yang udah request di kolom komen, tenang kita bakal follow. Kita bakal ikutin dan requestan kalian. Tapi ditunggu ya guys. Gomenasai. Alright, itu reaction dari kita. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Dan see you in the next video guys. Bye.